Jangan lupa tekan tombol like and subscribe ya! Busungan dan Sana, bubuhan masyarakat Dayak Benua di Kabupaten Kutai Barat. Ada berisi kerajinan, tegak kerajinan, molah patong, sida, gala pintar mahat, ngan ngukir patong. Patong-patong yang sida ukir tu, orang biasa nyebutnya blontang. Nah, kami bubuhan sekitaran etam pas lagi ada di Kabupaten Kutai Barat, kami berkesempatan datangi seorang tukang ukir patung kayu blontang. Patung blontang ni tidak segalanya dipolah tumatan kayu ulin. Lalu karena patung ni ada kesah ngan maknanya, maka inya ada beisi ciri khas orang. Biasanya patung blontang dipakai skan acara kuangkai. Nah, tega apa cara molah ngan ngukir patung blontang tu? Tegani hasil liputan bubuhan sekitaran etam di Kabupaten Kutai Barat. Embok busungan dan sana, bubuhan orang Dayak Benua di Kabupaten Kutai Barat ada berisi kepintaran molah atau ngukir patong. Patong yang sida polah ada bermacam-macam. Salah sebuting patong yang rancak dipolah tu patong blontang. Blontang, patong yang ukirannya ngesahkan kehidupan orang yang dah meninggal, kisah almarhum semasa hidupnya dulu. Molah blontang ni biasanya kisah yang diukir tu berdasarkan foto-foto yang diberikan oleh keluarga yang dah meninggal. Seorang pengukir blontang yang berdiam di Kabupaten Kutai Barat, Pak Hendrikus Jenau berkisah, orang Dayak Benua amun molah patong blontang tu berdasarkan apa yang rancak dipolah oleh almarhum semasa hidupnya. Tegak waktu hidupnya gawal berburu, maka di patong blontang tu biasanya diukir gambar binatang-binatang buruannya, ngan dilengkapi gambar tumbak atau mendau yang rancak dipakai pas berburu. Ini kan keluarga minta kasihkan foto untuk contoh anu ini. Fotonya arwah anu ini, arwahnya bapaknya, bikinnya kayak mirip manusia ya. Tidak manusia, juga kayak mirip binatang ya. Ini kan ada anu, kalau kita bilang di sini kan anu, orang Benua bilang di sini kan kiang. Di dalam kiang ini kan ada anu binatang, bisa kepala babi keluar ini. Jadi kemudian di sebelah kanan ini kan pegang anu, pegang tombak. Pegang tombak, kemudian di pinggang sebelah kiri ada parang. Ya, kebiasaan hidupnya waktu dia masih hidup dulu kan dia sering berburu, sering bawa babi. Jadi makanya dibikin ada kepala babi, ada kiang sama tombak. Pesanan patong blontang ni amun kisah Pak Hendrikus Jenau baru pupus 2 atau sampai 4 hari. Kayu yang jadi bahan dipakai orang kayu ulin, karena kayu ulin ini tahan lawas, banyak di hutan benua etam. Ngandah terkenal jadi kayu khasnya Kalimantan Timur. Kalau ulin ini kan semakin kena air, semakin kena panas, semakin kuat dia. Jadi awet Pak ya? Ya tetap awet dia. Lihat aja contoh-contoh yang sudah jadi berapa puluh tahun itu. Tetap awet dia. Molah patong blontang memang memerlukan orang yang rajin, pintar, terampil, karena di segala orang bisa ngukir kayu ulin yang keras nih. Makanya seni molah atau ngukir patong blontang perlu dilestarikan, biar adat seni ngan budaya bangsa nih kawajua terus terjaga.